Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di YouTube channel saya, masih tetap di Sobat Masak Channel. Hai sobat masak, untuk kali ini saya akan membuat jajanan atau makanan khas Bandung ya. Bahan dasarnya dari singkong, kelapa parut. Penasaran saya mau bikin apa? Saya mau bikin misro. Kalau kata orang Sunda itu, misro itu amis nadi jero katanya. Gak jauh beda sama comro. Oncom nadi jero. Penasaran cara bikinnya? Dukung terus channelnya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Sekarang kita campur bahan-bahannya ya. Nah, ini singkong yang udah diparut sekitar 500 gram. Terus kelapa parut sekitar 100 gram. Sama garam sekitar 1/2 sendok teh. Oke. Ini aduk terus sampai merata ya. Sampai adonan tercampur semua. Sekarang kita bentuk si adonannya ya, dan masukkan gula merahnya. Caranya gini, pipihkan. Kita pipihkan. Kalau masalah ukuran tergantung selera ya, mau bentuknya kayak gimana-gimana, dan besar juga tergantung selera juga. Masukkan kayak gini. Dan ini ya, ini gini. Oke. Baik, adonan cemplonya udah jadi, tinggal digoreng. Sobat masak, ini misronya udah jadi. Apa deh misro deh? Misro amis nadi jero. Ya misronya udah jadi ya. Nih,
Sekarang saya ditemani sama anak saya ya. Siapa dia namanya, Dek? Arifah Hasyam. Oke, yaudah sekarang kita review makanannya ya, Dek ya. Coba review makanannya, enak apa enggak nih ke sobat masak di rumah ya. Sok makan, Dek. Ini, Dek, ambil ya satu, Dek. Hati-hati panas ya. Susah. Enggak ada giginya, ini susah gitu. Coba satu lagi ya. Enak dah. Tuh kan gulanya. Bismillahirrahmanirrahim. Gula, gurih, manis. Tuh, enak. Gimana rasanya? Enak. Mantap. Gulanya leeh. Gulanya leeh. Kalau bahas dari Indonesia itu apa? Gulanya meleleh maksudnya. Tuh. Ya jauh beda dengan apa lobi-lobi ada ya. Lu pernah kena bikin lobi-lobi ada ya? Kalau ini dari singkong, kalau lobi-lobi dari ubi jalar. Meleleh. Dukung terus channelnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Baik sobat masak, mudah-mudahan resep-resep dari saya bisa bermanfaat. Selamat mencoba di rumah dan dukung terus channelnya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.